Orang yang orang pun jauh hanya itu pun bebut, yang bebut je tengah diajak tanya. Ibu jauh. Dia berakhir roh dan lagi ambil kasturi. Tanya bangga, bebut dengan diajak tanya. Tanya bangga dengan ejekan. Hakikat je dengan ejek. Ejekan. Pujian yang hanya objektif. Malah juga yang berhaya-haya katanya, yang berlebih-lebih katanya, orang yang paling rendah terlebih derja dengan dia, sehingga hana makna li pujau tu muda ke pujau oleh presiden juk lapangan kerja ada juk jabatan nyojih tukang pujau hana siapa li ilang kamu tak bertanya orang li pujau katanya dia hebat ke li presiden hai kerja ke ke buat impress dia ke ya. Kajik ke pegawai tu nyena pecut nyoka ni tanya terobak orang yang lebih rendah bagi tanya ibu jauh tanya bangga tu leh ibu jauh sapu tak yang nak bagi tanya ialah kelo kan bangga dunia akhirat nak mempengar lihat pujuh-pujuh tanya ibu geng tanya oleh ibu ngut tanya oleh om yang kenyat buai. Lainnya wa yudai'una ka fi ahwajil awqat wa yansauka. Olehnya isi-isia dia lebih pujuk kala ai. Wa tena masalah dia yo. Dalam ke tolong hani mentu ni. Go hayu ro na ruko ga ro bo na bisa tak lem tu juta hai di jo. Lebih pujuk hai betu tu. Hana makna pujian ni. Tapi munyo pujian Allah, Allah munyo kana pujuk curuga, curuga Allah lebih curuga lah. Menyukai nupuja oleh Allah nupu selamat dari neraka lah. Dunia akhirat nutanggung oleh Allah menyu mendapat pujian Allah mampu ya puja oleh anemiknya anemaya tapi-tapi makhluk dia tak lagi tak jumpalah masalah rata ini masalah rata yang gelap hai makhluknya kalau orang dung ya pegah hai bagi tanya masalah dia mana depuk ke itu yo dah masalah roh dia hana gai tim gelah-gelah lo kau apa gelah masalah ke nya mana faedah yo ka tetapi munyo kana nilai le Allah nu pujo le Allah itu sudah segala-galanya dunia dan akhirat keputus pujo yo ke ngat pujo je cuma tak cuma mengaruga pujo je berikhlas baik ujub nyen jaga maham pekat mana ayo menanyu bentang bangai dia tak kena ai dia yang hai mendum dina bangai ro tengut lepu yang kencarang tanyo si ulung bangai lo yang ngut ro dina mati-mati tak ku baju ku dengutnya. Jadi kena lebut pu fokus tajuk yang tak kejar, yang tak perjuangkan pujian dari Allah dengan taat dan kebaikan nyan sebagai fokus lain hana makna madu kapujo ketantan ke hari hana tu hana permu nantanya hana iltifat menanti dunia terempak dunia dengan taat tapi hilang kebaikan besar di akhirat karena tujuan dunia. Karena mandung-mandung pegah tu hum fi qabdatillah ta'ala yusrifhum kaifa yasha wa ila ma yasha. Karena makhluk-makhluk nyan mandung nyan dalam kekuasaan Allah. Ho yang nene arahkan. Yang mandum adalah milik Allah. Itanya orangnya tak korbankan taat de untuk tujuan kenikmatan dunia, keuntungan dunia. Atranya milik Allah sih. Pujian makhluk, makhluknya ciptaan Allah sih. Ho yang nene arahkan le Allah.
Jadi hana kesanggupan siapa tu pun. Jadi hana pun tak gantung roh terkenal. Hana pun tak harap. Yang tak harap ini ba'al. Ba'Allah. Cuman karuh ipujo. So tak gede ipujo ya. Allah. Nyan yang nadu. Allah tengah neput. Hubut gad. Ketanya. Tak syukuri dia ada. Takdir Allah pujian. Baik. Tak fikir. Haya buat ketanya. Ya, baik dah fikir. Allah dengan degedi lidah manusia memuji. Berartinya ada Allah degedi ya. Kami dah fikir God draw tu. God out. Allah dengan pembuat God ke dia. Bukan God dia. Dia ada. Punya God Allah ke God. Punya anak God. Tak nak God. Moho yang kan. Sehingga betul lagi kan pun. Waktu tak ada pun yang nak tak Allah mandu. Tak ada gede nak kebaikan baru tanya. Yang tak Allah. Kan enggak tanya. Tak ada gede nak lakukan oleh manusia kebaikan ke tanya. Yang dia. Itu kebaikan Allah ke tanya. Tanya tak pun taat pun. Mengharap semuanya dari Allah. Dari Allah. Hanya harap Allah dulu. Lagi yang minta. Yang pun minta tak pun. Di saat takkan la ilaha illallah belakang yang di ni ada belakang yang di tika oh dah berbuat ta'an lain pun mantang kebaikan dah buat belakang yang wajib menan supaya amalnya diterima oleh Allah munyokan menan ada persiribetun hanayum Allah siribetun dari ibadah dua lagu ha siribetun dari ibadah tapi hanayiklah hem tak. Fakili ayat Tuhan nafsu, maka sadari, ketahui, sadari wahai nafsu. Fala tudai taat akil aziza bihim. Jangan engkau sia-siakan taatmu yang hebat, yang besar dengan mereka itu makhluk. Baik sampai gara-gara makhluk hilang nilai-nilai yang cukup raya, keuntungan-keuntungan yang cukup raya. Baik sampai menang. Baik gara-gara makhluk gada syurga ada. Baik gara-gara makhluk han selamat dari neraka. Baik sampai benar. Singkirkan yang mandu. Tanya yang boleh ridha Allah, yang boleh selamat dari neraka, masa depan tanya hasanah. Fid dunia hasanah fil akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Caraji baik ria, baik ujub. Wala yafutuki sana'a man tana'uhu kullu fakhrin wa ata'u man ata'uhu kullu zukhrin. Jangan sampai luput akan kamu pujian siman yang pujiannya setiap tiap-tiap kebanggaan dan pemberiannya setiap perbendaharaan. Jaga, selamatkan pujian Allah. Karena dengan pujian Allah inallah tanya beruntung. Jaga pemberian Allah. Karena dengan pemberian Allah nyan ke tanya nikmat bahagia dunia dan akhirat. Nyan fokus mana? Salah satu untuk menjaga pujian Allah baik mengharap pujian manusia. Salah satu untuk menjaga merempuh nikmat Allah di akhirat di dalam tanya pembutaan baik tak harap nikmat dunia. Nyan hidih mandung na di hati. Nyatanya bakti handa, bak makhluknya handa. Hati jaga. Karena rugo tak tahan, raya tak kehilangan. Yang tak dapati kecil, yang hilang sangat besar. Apabila ria dan ujung. Dan dia tak berbuat tangan, buat tak jauh tu majid. Yang tak boleh langkah hantar doa dengan balasan tu paraya balasan pala pula pernah tak ajak sendiri baik langkah tetapi atas raya-rayanya hilang mandu kerana buat umur galak ke pujian manusia ada kelebar je Allah nelum latih tanya tapi maka keikhlasan itu pertahankan itu yang beruntung pemberian Allah lagi nanti walaupun